Udah ngono. Terus cerita MS-ku, ya wis lah sunat aja, sunat akhirnya itu kelas si SMP tuh di sunat sama MS-mu dewe? Ambek jin. Iku cek misteri, cek sunat, sunat jin ini apa ya anjing cek? Iya. Kembali lagi di konten Jawa, Jawa, Jawa. Jawa lorong, jawa tegu sobat lah. Gatek, mari. Mulate kene. Ngejim, mulate kene matamu. Mari ngejim. Mari ngejim, biasa. Barare. Apa? Angkat beban. Angkat beban. Terus? Di angkat beban, terus treadmill. Treadmill. Sampai disilet di tikus. Baru beli di tipe nengarapmu, mau cukup, lep, 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 lep. Enggak, Mas Don. Kuyon, Mas Don. Gitu. Kuyon, Mas Don. Terus sampai gawe apa? Gaya kerupuk puli gitu. Masa gaya kerupuk puli sih? Kok nge-gym lu, Rek, Rek? Gak bagian dari itu nge-gym lagi. Duduk. Itu orang Trenggalek. Oke, teman-teman. Bosen gak sini kita itu jauh-jauh nih kawan bintang tamu? Apa bosen? Kayaknya harus ketemu kon, maksudnya konten ini kan wis pirang tahun. Oh. Iya kan? Iya 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 iya. Harusnya ono bintang tapi ki mau nang ndi kon? Iki kan ada janjian jam piro mau? Jam 1 siang terus aku teko jam 11 iki kok. Gak telat berarti, lah apa mbak permasalahan itu? Ya rajin lho lur. Kan gak Indonesia banget kan ini. Gimana sih? Orang Indonesia itu udah telat. Iya sih, sorry lah. Tekon di kon janjian jam 11 teko jam 1. Teko muks aku mau ngopi sih. Muks kafe. Iya, nang free. Oh. Minuman ini muks sing mbok senengi apa? Iki kopi sing botolan iku, tapi sing bubble gum. Bubble gum. Kopi susu. Red velvet ya enak. Red velvet enak. Ambil salad, salad. Konek nang Mugs Coffee rek, cobaan salad sing pokoknya ngomong, mas, aku pesen salad sing kayak mas Dono Pradana, kalau tiga ingin. Tidak nang kamu salah apa? Enggak, ngono. Kita akan membahas sunat menyunat anjay. Cek gak wena, ere, moro-moro bijingi ngono, cok, sing wafik ngono lo. Emang sunat menyunat mas Don yang kita bahas. Yo sunat. Karena sunat ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama berlangsung. Sunat itu tradisi atau keharusan? Keharusan. Nang agama. Nang agama, bukan nang kesehatan. Nah, akhirnya kan ngene Mas Don. Iya. Kabeh itu kan berdasarkan agama dhisik terus dikembangkan. Kenapa agama ngelakuin ini penelitian? Sunat, kenapa kok dikongen sunat? Karena kotor pucuke. Biyen kan tahu enggak mbok ngene nah iku. Tahu. Karena ke putih-putih nih kan. Iya. Nah, kain-kain putih iku. Nah, kok kain-kain putih? Kok malah bahas kapasan sih, Cuk? Nggon kuwi ala no tali pocong. Enggak, Mas. Nah, diteliti ternyata untuk kesehatan sebenarnya gitu. Sunat iki adalah memotong sebagian organ kelamin pelaksanaan kita hampir di setiap tempat yaitu pemotongan kulup, kulf, penis laki-laki. Duit bansos ya di sunat. Iya, tapi gak dijahit kan. Di sunat dong, seru aku naikku. Samen bian sunat umur berapa mas? Bian itu gak kawan patokan umur deh, lebih ke kelas bian ya. Oh kelas. Terus kelas 5 waya sunat, terus kelas 6 waya sunat. Aku bian sunat itu kelas 6. Cuk, cuk. Gede guys bro nek. Oh bian gede ya, dokternya bingung sampean. Lu 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 lu. Gaji listrik, gaji listrik. Gaji listrik, ya. Landep ya nyetrum. Maksudnya wis ketuaan dong nek. Kelas 6 itu. Iya kan ngelan akhirnya sampe dokternya dicokot tuh. Kayak cuma plastik es teh nang bocok. Didi didi. Iya saking gedene kuaget dokter. Lu 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 cuk gendeng. EBS-ku ternyata. Lah apa sampean, Pak? Iki ana oh, di bangku, pada sarungan itu. Sarung EBS dibuka lah wis dadi ngene lho. Anjing lah. Kelas 6 ketuaan dong, cuk. Aku kelas 1 SMP. Amin mati mas Don. Amin. Iya mati lah. Suntik tu mati. Terus akhirnya karena kelas 1
Nah, ben nguyu mesti isin aku. Heeh. Ben nguyu itu tak tutup ngene manukku. Hmm. Terus cerita MS ku ya wis lah sunat aja, sunat akhirnya itu kelas di SMP tuh di sunat sama MS mu dewe? Ambe jin iku cek misteri cek sunat sunat jin ini apa ya anjing cek iya wiseng loh cek gua ada li tapi rek budaya kita non tradisional orang Indonesia iku pake dan bermacam-macam salah satu non tengger nang tengger Bromo? Ya kaki Gunung Bromo kan mau ambu. Yo kaki. Bromo tuh kan seneng futsal. Langsung turu kata ada semari futsal. Di kaki Gunung Bromo memiliki tradisi sunat untuk anak laki-laki. Hari baik untuk melakukan kitanan adalah setelah hari lahirnya. Sehari sebelum dikitan anak dibawa untuk nyekar meminta izin kepada leluhur serta dayang. Ketika anak disunat, jengger ayam jantan bagian tengah akan dipotong pada saat bersamaan. Karena ada kepercayaan bahwa rasa sakit si anak bisa berpindah ke potongan jengger ayam tersebut. Hmm. Sunatan ala tengger biasa dilakukan dengan bilah bambu tajam dilapisi silet. Cok. Aduh. Sunatak ngono itu ya. Aduh, jancuk. Boh. Masih. Untung enggak diduduk arek tengger ya. Duduk untung Mas pindah. Mungkin bapakku ben wong tengger cuma ndelok ngene ngepir bapakku. Pindah sampai Surabaya ya, mungkin ya. Ajik. Berarti nek misale ana manuke kancamu kebilah koyo bawang bombay ngono iku. Nah, iku berarti arek tengger iku. Bisa. Zat. Ih, atau kan ndelok pitik ndase ngajeng. Berarti iku pitik wong tengger. Ya, pitik wong tengger. Kan dipindah kan mau rasane, rasa sakitnya dipindah. Sebenarnya rasa kerine juga dipindah. Oh, wong tengger jarang evakuasi dini. Apa? Ejakulasi. Evakuasi dini. Cok ono tsunami nang tengger. Waduh teko laut cok tengger cok Deli. Betawi di Jakarta. Masyarakat Betawi memadukan unsur kitanan dengan unsur Islam. Jadi anak lelaki disunat biasanya usia 7 tahun, seringkali setelah menamatkan Al-Qur'an. Hafidz. Sebelum hari ya, anak dihias dan dipakaikan pakaian kebesaran disebut dengan pengantin sunat, sama seperti tradisi masyarakat Sunda. Dihias cok anake cok bendeng. Dipacai, cucu dihias cok becak. Rodo telu anake. Anak yang hendak disunat atau pengantin sunat didandani dengan pakaian tradisional lalu diarak keliling kampung menggunakan kuda. Arak-arakan ini diiringi musik tradisional seperti orkes tanjidor, cedang dang 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 dang. Emang ono musik tanjidor cedang dang 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 dang. Mungkin kan pada Jawa itu. Ngawur. Iya Mas Don. Ngawur. Tanjidor itu sing gawe trompet gede lho. Terus baru koyo apa jenenge koyo marching band. Iya. Dudu ono cowok-cowok gak ono gamelane. Loh, enggak, maksudnya Lek kira apa? Kalau ngomong apa dekat Jawa ya apa sih? Maksudnya apa dekat tradisi Jawa? Sunan dia kalau no gamelan zaman saiki. Cuman musik-musiknya musik-musik Jawa sih kayak musik patrol loh nih lu. Enggak, aku biar di setel lo jamrut sih. Gendong ada kira Mano harusnya kamu ada di rumah. Aku biar di setel lo jamrut sih. Gendong. Iya, aku main sunat, terus baru ngundang-undang konco aku sunat, terus baru aku dipacai koyo gaya apa jenenge, gaya kelambi Jawa ngono iku, terus konco-konco aku teko, terus sone lagu-lagu sing lagi hits waktu iku, Dewa 19. Iya. Nah, iku wis orkes termasuk berarti gak tradisional, termasuk modern kon. Gak ono orkes sing mek sonto. Iya. Dudu orkes trasing. Ah, ngundang Adim Mes kon. Ancuk wong maksud aku sunat MSA besku masuk undang biduan lah ya ngaceng goblok loro goblok. Kan ngerti enggak sih kon pas sunat terus ngaceng rasanya kok. Aku tol cok. Aku iku. Aku ngono Mas Don. Gede. Ala lagi tuh Jawa Barat Sunda. Di Jawa Barat kok Sunda maneh mau Jakarta wis Sunda. Oh Betawi, sorry. Iya sih. Jawa Barat wis Sunda itu Betawi. Goblok anjing dia iki. Sing moco dhek padahal moco lho, moco cek tas lho. Sekelas info. Di Jawa Barat cukup beragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang turut mengiringi dan melengkapi proses kitan ini. Salah satunya masyarakat Sunda di Jawa Barat mengenal tradisi kitan unik yang termasuk paling ikonik di Indonesia. Hal ini karena adanya arak-arakan sisingaan di mana anak yang hendak dikitankan didudukkan di atas singa besar sebelum diarak keliling desa. Ada yang sudah terlatih, ada juga yang mengarak anak menggunakan kuda renggong.
yaitu kuda yang sudah terlatih. Arak-arakan ini disertai musik tradisional Sunda yang dinamis. Sisingaan ini juga biasanya mempraktikkan seni pencak silat selain mempraktikkan jurus-jurus silat. Jadi itu gak meloro, ini kan kayak gak sing-singan terus diarak kayak gini. Oh iya, kan iya. Itu manukmu kan kayak di enggak, ditekek sih Mas Don. Kayak mata apa rek? Para-para mateng situ nih. Martabat segitiga. Aku delok ya, aku pernah delok nang TV terus tak delok, ih cuk kok serem ya ngono. Kan sunat itu kan gak oleh gerak sama sekali ngono lho. Wong aku eling banget pas sunat. Ikan posisi manukku kan nang gulu kan gede. Oh, gendeng kene. Iya, cuk gendeng ngene. Cuma sakmene. Iya. Dawa koyo ula weling ngono cuk. Terus barono kan itu aku kan kebet ngoyo ke susu. Terus aku rodok mlayu ngono iku. Lah terus setelah iku tak buka perbane. Terus gak tak kocai lima bleng ngono lho, jatuh bleng ngono. Men ini kondangan, cuk. Oh iya. Heeh, cuk. Kondangan itu kan koyo iya gede. Gede ngono. Bukan benjol tapi lebih ke karena bengkak gara-gara iku. Luka ya sik gorong kering. Luka gorong kering terus ada aliran darah sing koyo kehentak ngono iku lho. Wis cuk. Iku ndani kok numpak singa-singaan di. Ngono. Manuknya di dekek, anda oh, di dekek, iya, kak manukan itu. Manuknya di dekek. Karena biyen kayak dompet manuknya. Jika di dekek rokok eceran tengah. Nah, biyen kenapa aku ani sunat karena dimimi duit mas Don. Aku pengen sunat oleh pakai mas Don, pengen telung juta nih, 5 juta aku pengen. Tak mau, zaman sama juga ya. Pakai mas Don, aku tuku PS. Nah, aku sunat tuh ngaceng ping pindo nangis ya aku. Pertama karena disewa lebih duluan kan R sunatan gue ya ayu-ayu iya iya tak R susunnya gede gini Mas Don tuh terus mengisor gini nanti ketok enggak aku kuyon putih terus marah-marah nangis aku berarti lo apa putih kucuk goblok kucuk susuwe gitu kan cita sekarang pendile gitu terus putih gitu susuwe nyambung salah. Terus FS ku ngerti apa iki ya ngaceng moro-moro. Isa nanjeru. Karena orkesane beberapa hari ditukokno PS. Berarti ben tamu nang jopo aku nanjeru. Orkesane beberapa hari. Iya rong dino bene. Jancuk kan anake sultan ha cuk. Saya beda tamu teko koncoe bapakku dhewe. Sunate ping pindho lan. Enggak pisan. Pisan suntike pindho. Terus hari ini ditukar PS, John. Jadi cek ngaceng nanya, apa itu kau PS nanya lu? Kaset itu ditukar nasi McDon. Oh, no. Ketepaan musuh Lita, no Dewi Lita, bojomu. Tutu Merlita, Merlita, bojomu Merlita, anjing. Antara aku kepingin dihitung ya hasil. Iku coba akhir main PS nanjeru pengen gak ngaceng lah menanjeru ngaceng akhirnya main bal-balan gitu. Terus bal-balan kon terus balik metu lo ke layar kena manumu. Enggak, rek cek ekstrim rek ngaceng pimpin dodok lah. Ngada-ngada sih gue, ngada-ngada. Nah rek pasti awakmu duwe konco sing sik tasunat kelakuannya aneh-aneh. Apa? Kau konco ku misalnya tasunat siapa ya? Didik apa siapa ya? Temenan Mas Don iki karena konco ku sak kampung. Kon ngonten wong loro nang kene. Ben relate ngono lho maksudnya. Iki kan penontonnya kan penonton kampungmu kan. Gak sak Indonesia, gak sak dunia kan. Ka ono kan. Iya kan. Iya kan. Ono. Arek mari sunat. Dokter iku kan sebelah omahku Mas Don. Metu iku dikai aku sama Mas Don iki ne. Dek mesti tali muter ngene, bal-balan cuk sore ne. Wong kampung heran. Gendeng ada iki mari sunan babaran. Yo laser iki cepet panas. Bengine adem panas awak e manuke gede. Langsung ganti galon. Ngocor dong ngoyone. Sing dilepon langsung ganti. Goklok. Aku main di pucuki ya, bukan dibucuki di apa jenenge dibujuk biar mau sunat iku ditukokno sepeda. Oh, sepeda. Sepeda ontel. Tapi olehku sakjane wake lebih teko wakean aku ben oleh. Pokoke wake kok. Sepeda ontel kan ben mek ratusan ribu. Iya. Embu sisa niku pokoke gak ngerti aku pokoke diekspektasi lah manukku biyen. Ono dulurku teko ngene. Wis sunat iki ya sangune ngono. Sing delok sih apik gak ngono. Ya aku memang meneng ae aku didelok ngene iku didelok mek de. Lho alah wis pinter wis gedhe man.
Terus tak pikir-pikir mana pas aku SMA, aku mbien pas sunat kok gelem ya ditelok ambek kudeku, ambek itu goblok ya aku. Goblok aku, cuk. Wedine gak sunat, Don. Wedine. Lah terus kayak aku kerasa di infus loh iku. Manuk kuler, iki kan ndase kok kan gelu-gelu. Sumpah kerasa iku, cuk. Kerasa. Kok disentik kono ndek ndoke. Enggak aku kene aku mbien pil. Masuk Mas Don. Iya, cuk. Oh, aku ndok iki, ndok disuntik. Mantes kok nyeleneh raimu, cuk. Lah disuntik ndok goblok raimu, cuk. Salah, Rek. Rawan congok, mosok ndok disuntik. Lah menisan digocek. Goblok raimu. Makanya aku kok kentakan doa pikiranku. Kok usah ndok disuntik bahaya, cuk. Ya wis tadi konten Jawa. Lah. Kau niku tata gowo. Blok cok kok iso kendoknya disontek lho.